Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Nah, di video kali ini tuh Bang Acing akan memberikan ulasan kepada kalian serta mereview sebuah aplikasi yang bisa kalian semua gunakan untuk mendapatkan saldo dana secara gratis. Nah, jadi simak videonya nggak selesai, jangan di-skip untuk video materi video ini agar kalian semua bisa terima dengan baik. Nah, aplikasi yang bakalan di-review kali ini tentunya bisa kalian semua gunakan untuk mendapatkan saldo dana gratis. Jadi bagi kalian semua yang menggunakan aplikasi Dana, simak videonya nggak selesai. Dan aplikasi yang bakalan di-review kali ini, aplikasi yang bernama Buzzbrick. Yang merah ini. Ini merupakan tampilan aplikasi Buzzbrick. Dan aplikasi ini itu bisa kalian semua terima atau bisa kalian semua install di Google Play Store secara gratis. Dan silakan kalian semua bisa langsung mendaftar dulu pada aplikasi Buzzbrick ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi Buzzbrick. Sebenarnya aplikasi ini itu ada banyak sekali event yang bisa kalian semua itu kerjakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, berhubung di video kali ini yang dibahas mengenai aplikasi atau saldo dana, jadi di sini Abang Aceh akan mencoba mereview aplikasinya mengenai cara-cara mendapatkan saldo dana dari aplikasi Buzzbrick ini. Yap, ini merupakan saldo poin yang Abang Acing itu punya dari aplikasi Buzzbrick sejumlah 3,01 juta poin. Atau jika kita rupiahkan, dikurskan ke rupiah itu setara dengan 42.872 rupiah. Seperti ini. Nah, di sini untuk jumlah rupiah serta poin yang kalian semua itu dapatkan bisa ditukar atau ditarik menjadi saldo atau ditarik ke saldo dana seperti ini. Di sini untuk penarikannya itu minimalnya 20.000 poin, setara dengan 284 rupiah. Yang berikutnya lagi 100.000 poin, sama dengan atau setara dengan 1.400an rupiah. Dan 500.000 poin, setara dengan 7.112 rupiah. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini kalian semua itu diwajibkan untuk mengumpulkan yang namanya poin. Nanti di akhir video Bang Acing akan coba untuk memberikan tutorial panduan cara-cara menukar poin menjadi saldo dana. Nah, di sini untuk cara-cara mendapatkan poin pada aplikasi ini ada beberapa tugas yang bisa kalian semua itu kerjakan. Cara yang pertama mendapatkan poin masuk ke menu tugas. Pada bagian ini kalian semua itu akan mendapatkan tugas menonton video. Silakan mengklik keterangan menonton sekarang. Maka di sini kalian semua itu akan di-direct ke tampilan dari ads atau iklan dari aplikasi Buzzbrick-nya. Dianjurkan agar kalian semua itu menonton hingga selesai agar nanti mendapatkan tambahan poin. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada informasi notifikasi bahwa Abang Acing telah mendapatkan 1000 poin. Nah, jadi dengan menonton satu video di menu absen harian, kalian semua di sini akan mendapatkan seperti ini dari 600 poin, 1000 poin, 1.500, 1.800 hingga 8.000 poin. Jadi total dalam satu minggu kita akan mendapatkan 19.400 poin dari aplikasi Buzzbrick-nya. Nah, cara yang berikutnya mendapatkan poin dari aplikasi ini, kalian semua itu di sini bisa mendapatkan poin dengan cara masuk ke menu poin gratis. Di sini ada keterangan poin gratis, poin gratis, poin gratis serta poin gratis. Silakan diklik mana yang kalian semua itu ingin pilih. Nah, semua itu sama saja untuk dari isian menunya. Di sini kalian semua itu bisa mendapatkan yang namanya aplikasi, akan mendapatkan aplikasi rekanan yang jika kalian semua itu install akan mendapatkan tambahan poin bagi kalian. Nah, misalkan di sini menginstal aplikasi Kredivo, kita akan mendapatkan poin 26.825. Caranya dengan yang pertama menginstal aplikasinya lalu membukanya bersama sampai 5 menit. Dan nanti silakan ditunggu, nanti poinnya akan langsung masuk ke dalam akun kalian di aplikasi Buzzbrick-nya. Jadi sama dengan yang namanya poin gratis yang warna coklat, warna pink, atau bahkan warna ungu serta warna hijau, itu semua sama untuk tampilan dari cara mendapatkan poinnya. Cara selanjutnya mendapatkan poin dari aplikasi ini yang paling utama yaitu dengan cara membaca artikel. Pada menu membaca artikel ini, kalian semua itu bisa membaca artikel dari aplikasi ini dan di sebelah kanan bagian bawah akan muncul keterangan yang namanya roda berputar. Nah, jadi jika nanti roda itu bertemu untuk perputarannya ini, maka kalian semua itu akan mendapatkan tambahan poin. Nah, jadi silakan dibaca saja untuk artikelnya secara pelan dan jangan pernah untuk menggunakan bantuan-bantuan alat seperti alat untuk otomatis membaca atau lain sebagainya, itu jangan. Karena takutnya nanti akun kalian semua itu akan di-ban dari pihak aplikasinya. Nah, jadi seperti itu. Di sini
telah berhasil membaca dan kita harus menggulir hingga ke bawah. Dan seperti ini. Di sini poinnya sementara dan mendapatkan 100 poin. Jadi untuk satu artikel yang dibaca dari aplikasi BuzzBree, kita akan mendapatkan 100 poin. Ketika kalian semua itu membaca semakin banyak artikel, maka akan semakin banyak pula tambahan poin yang akan kalian semua itu dapatkan dari aplikasi ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga untuk cara mendapatkan poin selanjutnya, ada yang namanya keterangan sebelah ini, bisa kalian semua lihat yang ini. Tinggal diklik kotak berhadiahnya. Tinggal diklik seperti ini. Nah, maka kita akan diderek ke tampilan yang namanya cara mendapatkan penghasilan atau poin bonus. Seperti ini. Jadi untuk cara mendapatkan penghasilan ini langsung nanti diderek atau dikirimkan ke dalam akun Dana kita. Silakan dibaca untuk cara-cara mendapatkan penghasilannya seperti ini. Nah, cara-cara aplikasi ini silakan masuk ke menu yang namanya roda berputar atau yang menu perputaran ini di atas. Nah, pada bagian ini kita akan ditujukan yang namanya tampilan untuk memutar roda berhadiah. Hadiahnya itu berupa poin yang nanti akan dikreditkan ke dalam tampilan saldo kalian. Di sini juga ada yang berbentuk penghasilan atau uang dan juga ada yang berbentuk yang namanya poin. Tinggal kalian semua itu bisa langsung memainkan aplikasinya untuk menu putar rodanya. Tinggal klik keterangan berputar. Nah, jadi di sini jika kita beruntung akan mendapatkan tambahan poin dan juga penghasilan dalam bentuk rupiah. Nah, misalkan seperti ini, mendapatkan yang namanya 100 poin. Jadi, semakin kita sering memutar roda ini, akan semakin besar pula kesempatan untuk kita mendapatkan reward atau hadiah, baik itu berupa poin atau bahkan berupa penghasilan saldo rupiah. Seperti itu. Nah, jadi itu merupakan cara-cara mendapatkan poin dari aplikasi BuzzBree. Cara-cara selanjutnya untuk mendapatkan poin dari aplikasi ini, itu ada cara yang paling terakhir yang Abang Acing rekomendasikan dari aplikasinya, yaitu pada menu hasilkan, di sini kita bisa mengundang teman atau yang namanya referral. Nah, untuk referral ini, kita itu akan mendapatkan tambahan poin. Untuk tambahan poinnya, di sini kisaran dari 45.000 poin untuk satu orang teman yang berhasil didaftarkan atau mendaftar, serta memasukkan kode referral kita. Seperti ini merupakan kode referensi atau kode referral. Dan di sini juga silakan dibuka ke menu hasilkan karena di sini ada banyak sekali misi-misi untuk mendapatkan poin dari aplikasi BuzzBree. Nah, pada menu dompet kita kembali ke menu dompet. Nah, di bagian sini bagi kalian semua itu yang telah berhasil mengumpulkan poin minimal untuk penukaran, cara-cara menukar poin menjadi saldo Dana tinggal masuk lagi ke tampilan yang namanya tarik saldo. Nah, pada bagian sini tinggal pilih Dana, masukkan nomor aplikasi Dana kalian. Lalu scroll ke bawah, lalu klik nominal yang ingin kalian semua tukar. Nah, berikutnya tinggal klik tarik saldo. Nah, di sini berhubung tidak tersedia pada seperti ini. Jadi, penukarannya telah berhasil dan sementara diproses dari aplikasinya. Nah, untuk pembuktian di sini Bang Acing sudah berhasil beberapa kali melakukan penukaran baik ke pulsa, ke penghasilan saldo Dana atau bahkan ditransfer ke rekening bank. Semua telah berhasil masuk ke rekening dari saldo Dana Abang Acing. Seperti ini. Nah, sekian video kali ini mengenai ulasan aplikasi penghasil saldo Dana. Semoga informasinya bisa kalian semua dapatkan dengan baik. Nantikan juga ulasan selanjutnya mengenai review aplikasi reward tutorial Android di channel Abang Acing.